Halo, namaku Anton. Aku dulu adalah seorang Katolik fanatik. Memang, sejak kecil, di keluargaku, aku diajari akan iman yang baik. Berdoa tiap hari, rajin ke gereja, dan selalu membaca kitab suci. Namun aku mengakui bahwa aku dulu adalah seorang yang kaku. Aku hanya mau bergaul dengan teman-teman Katolik saja, dan menjauhi untuk bergaul dengan teman yang beragama lain. Hal itu karena pengalaman di masa kecilku. Teman-teman sering membuli aku karena aku adalah seorang Katolik. Bagiku, dengan menjauhi mereka, maka imanku dan keselamatanku akan terjaga. Sampai akhirnya, aku mengalami suatu pengalaman yang mengubah hidupku. Maaf mas, masih nggak puasa ya? Iya mbak, saya nggak puasa. Oh iya, sekarang puasa ya mbak? Iya mas, bulan puasa. Saya tuh lupa ya mbak, kalau saya kalau hari ini tuh puasa. Gak apa-apa mas, silakan aja. Mungkin saya tadi nggak sempat sahur ya. Wah iya ya mbak, saya tuh tadi bawanya itu kesiangan nih. Gak apa-apa. Jadi saya tuh nggak sempat sahur. Silakan aja mas, nggak apa-apa. Bawanya puasa ya? Iya. Maaf ya mbak, maaf banget mbak. Gak apa-apa mas, nggak apa. Oh iya mbak, ngomong-ngomong. Satu Katolik mbak, jadinya saya nggak puasa. Maaf ya mbak. Gak apa-apa mas. Kalau ganggu. Tapi kalau boleh tahu mas, kalau di Katolik itu emang puasanya kapan ya mas? Puasanya itu waktu masa Prapaskah mbak. Maksudnya? Waktu sebelum Paskah itu, jadi untuk mempersiapkan Paskah. Kalau untuk lamanya itu berapa hari ya? Ayo berapa? 30 mbak. 40. Ayo berapa mas? Yang pasti aja mas. Nah sebulan itu 30 ya mbak ya? Iya 30. 30 mbak, berapa ya mbak? Ya pokoknya itulah mbak, waktu masa Prapaskah mbak. Saya agak bingung, saya tuh lupa berapa hari itu. Berarti kalau 30 hari itu puasanya ngapain aja mas? Nah puasanya itu ada pantang dan puasa mbak. Nah kalau pantangnya apa, puasanya apa, itu tergantung pribadi. Nah misalkan itu mbak, kalau dia itu nggak doyan mie ayam misalkan, nah pantangnya itu bukan nggak makan mie ayam. Kalau nggak makan mie ayam kan enak kan, udah nggak suka nggak makan kan malah enak. Nah pantangnya itu apa? Untuk makan mie ayam, untuk melatih diri biar agar apa namanya itu, untuk melatih dan juga agar melatih untuk makan juga kan, juga nggak pernah makan sebagai wasa untuk berpuasanya itu, ajiri kontra namanya gitu mbak. Nah ini mbaknya kerja di mana mbak? Saya atau di masih kuliah? Kuliah mas. Oh masih kuliah. Iya. Kuliah di mana? Di Jogja mas. Oh di Jogja. Iya. Mbaknya turun mana ya mbak? Saya turun Solo mas. Oh pantas, saya tuh Surabaya mbak, jadinya masih lama ya. Cuma. Ya dinikmati aja mas. Iya ya mbak.
Mas, bangun. Kenapa ya, Mas? Ibu ya, Mbak. Ada apa di belakang cuma ini? Pak, Pak, nanti depan sana kiri ya, Pak. Oh, siap. Nah, 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 sini, Pak. Nah, kiri, Pak. Kiri. Nah. Hati-hati, Mas. Oke, ya, Pak. Kepala dulu ya, turun ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mas. Oke, terima kasih, Mbak. Yang jenengan ketinggalan ditemukan sama mbaknya berjilbab kemarin. Oh, pantas. Makasih ya, Pak. Saya udah cari-cari kemarin di kamar saya tuh muter-muter, cari-cari nggak ketemu. Ternyata di sini. Makasih ya, Pak. Nah, terima kasih sama mbaknya kemarin, Mas. Wah, orang jujur juga ya mbak yang kemarin. Ternyata dia tidak mencuri apa-apa dari dalam tasku. Ternyata juga selama ini prasangkaku salah dengan orang yang beragama lain. Ya, begitulah pengalaman yang mengubah cara pandangku akan agama lain.